Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan. Bupati Pamekasan Badru Tamam melantik pengganti antar waktu atau PAW Kepala Desa Baturi Kecamatan Pademawu Humawarda dan Kepala Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Sarida di Pendopo Ronggoskowati Pamekasan pada Rabu pagi. Acara pelantikan tersebut digelar secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Toto Hartono, Ketua DPRD Pamekasan Fathur Rahman dan beberapa pejabat lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Pamekasan Badru Tamam mengucapkan selamat kepada PAW Kades Baturi dan Tanjung yang telah resmi dilantik. Badru Tamam berharap pemerintah Desa Baturi dan Tanjung terus melakukan inovasi dan kreasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa tugas pemimpin tidaklah mudah. Oleh karenanya, menurut mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu perlu pemimpin yang mendengar semua persoalan yang dihadapi tengah-tengah masyarakat. Selain itu, ia berpesan untuk memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan rakyatnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan menyampaikan selamat dan sukses atas pelantikan pada santar waktu Desa Baturi dan Tanjung. Mudah-mudahan setelah pelantikan ini semangat untuk terus mengabdi menjadi yang terbaik semakin kuat di dalam pikiran dan hati kita semuanya. Mudah-mudahan di Desa Baturi dan Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan dan Kecamatan Pademawu akan ada desa yang bisa melakukan inovasi dan kreasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tugas kepemimpinan ini bukan tugas yang mudah. Saya barusan sebelum sambutan saya memberikan beberapa catatan. Yang pertama adalah tidak mungkin ada pemimpin yang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa jika tidak mau mendengar. Siapapun itu, mendengar baru kemudian yang didengarkan dari semua persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat dirumuskan, baru kemudian dijadikan kegiatan atau program. Setelah dijadikan kegiatan atau program, baru kemudian dilihat manfaatnya apa kepada masyarakat. Indikator manfaatnya apa saja, baru kemudian devaluasi apa saja yang belum maksimal yang dirasakan oleh masyarakat. Lebih lanjut, politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menambahkan perlu untuk menjadi pemimpin desa yang terbuka dan tidak berjarak dengan masyarakat, menjalankan program prioritas pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan meminta doa untuk kemajuan desa yang makmur dan berkeadilan. Muhammad Hasan, CTV.